Iya. Gila udah lama banget ya. Belum trial review apa? Es durian ya? Es durian. Es durian. Sekarang kita kembali lagi. Kembali lagi review, nge-review makanan. Tapi sekarang kita akan review kita, IT. Kita kembali lagi karena konten kita kemarin tidak menghasilkan apa-apa. Dan kita akan mencoba lagi dengan Thai Tea, konten Thai Tea yang tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa juga. Tapi masih saja mencoba ya. Kita coba ya. Ini kita ada 5 merek ya. Nama brand okay. Nama tempat berbeda. Iya, tempat yang berbeda. Itu ada itu yang baru, itu seger. Ini kita beli di Lidl Maret. Terus ini tuh apa sih? Ini secur. Ini bos dan ini terakhir tampan. Gue baru tahu kalau udah Maret ada Thai Tea. Gue kira kopi doang. Kita cobain dari mana lu nih bro? Langsung cobain. Cobain lah. Cobain yang mana aja terserah. Cobain dulu deh. Dari yang baru nih. Yang baru. Lalu gimana, manis apa atau manis apa gitu? Gue kalau Thai Tea lebih suka susunya banyak. Kalau ini susunya agak kurang sih, agak kurang berasa terus. Ya biasa sih. Kalau 1 sampai 10 ini 6 lah. 6? 6. Kurang-kurang. Ini tantang. Kita reviewnya jujur. Nah, kita reviewnya jujur ya. Tapi jangan disomasi kalau ini ya. Kalau apa namanya? Kalau review yang reviewnya buruk, review yang enak semua nggak akan di endorse juga. Ngapain? Endorse bagus. Harusnya ini terakhir. Ini soalnya enak banget. Susunya berasa, tehnya pas. Ntar gue cek kali ya. Kalau gue harus 2 kali ya. Indra perasa lo agak biasa ngerasain. Enggak. Orang peka ya. Bukan. Apa ya, jarang ngerasain dibelai jadi kan kurang gitu ya. Ya kan ini kan masa bisa enak. Iya masih enak ini. Tam-tam. Enakan tam-tam. Tam-tam ini. Tentang terus ini yang rame di dago ya, Big Boss. Boss gue sering beli sih yang di dago. Big Boss tapi ini lah jadi sih gue cetak. Nah emang beda ya, ini tajam. Oh tajam tuh. Ini kalau menurut gue ini terlalu manis. Lebih manis aja menurut gue. Kalau ini manis ini sih. Dari kembang dua ini, ini lebih manis. Iya. Padahal ini esnya udah mencair. Esnya udah mencair. Berarti kalau esnya masih banyak, manis banget ya. Padahal ini yang di dagu yang gue langganan. Tapi ternyata yang matang tantan ya. Gak tau. Kalau ini gue nggak tahu ini dapurnya gimana komposisinya. Kalau ini kan dia tuh kasih susu, terus kan Thai Tea, topping ini kasih susu lagi, susu bentol lagi. Ini kalau nggak salah, ini tuh kalau nggak salah susu kental, terus Thai Tea-nya, terus dikasih susu tanpa lemak, ya, tanpa fitur. Dia susu cair. Susu cair, encer gitu. Kita, kita cobain yang ini di Indomaret, yang not coffee. Tempatnya boleh bagus, rasanya nggak tahu ya. Oke.
Jadi berarti kalau orang pengen minum Thai tea tapi yang pengen nggak terlalu manis, bisa coba Thai tea yang di Indomaret. Berbunyi lebih less sugar banget ya, nggak manis ya, nggak manis banget. Untuk Thai tea kan harusnya manis ya. Yeah. Thai tea kan dominannya manis dan kental. Untuk ini manis sih sekitar 40% ya. Berarti ini hanya susu itu lebih sedikit dibanding yang lain. Gula yang sedikit, sedikit. Jadi atau manis. Nah ini kalau anak-anak kids sekabumi biasanya mainnya ke secul. Nah karena berhubung gue nggak terlalu suka kopi ya, gue pesannya selalu teh. Iya. Lu nggak suka kopi? Hmm. Berarti lu bukan anak yang gitu. Lu bukan anak-anak senja-senja sore-sore gitu. Ya, karena anak senja sore kan harus minum kopi. Oh gitu ya? Harus minum kopi sama ada puisi gitu-gitu biar jadi ada. Tapi kalau gue suka berpuisi, gak masuk gitu Thai tea. Bukan anak ini. Anak inti. Inti ya, teh. Iya, oke. Bisa dicoba langsung boleh? Boleh. Langsung saja coba. Coba. Kalau gua ini tuh malah lebih berasa tehnya. Tehnya lebih berasa. Iya, ada aroma-aroma tehnya. Terus susunya lumayan berasa susunya. Tapi enggak berimbang, lebih dominan teh sih. Lebih dominan aroma tehnya lebih banyak. Sekarang kita urutin dulu. Menurut lu yang pertama mungkin. Kalau gue pasti ini dong. Ini satu. Ini lebih. Ini satu berarti tantang. Kedua. Kedua secul. Kedua secul. Tiga. Ini enak sih. Less sugar juga. Empat. Ini yang kalau ini manis gula, lu kayak bikin minuman tapi gulanya kebanyakan manisnya gitu. Nah itu tuh gua kurang suka, jadi nggak pas rasanya, nggak seimbang. Kalau ini susu sama tehnya, ini lebih dominan susu sih, ini lebih dominan teh. Jadi kalau ini less sugar, ini malah mending lah. Kalau gua lebih suka ini sih, apa? Less sugar. Less sugar. Terus ini. Terus ini. Kalau gua gini. Jadi gua tuh lebih suka nggak terlalu manis. Cuman apa? Jadi nggak ngeganggu pikiran gua. Nggak ngeganggu pikiran gua. Jadi tapi lebih enak ke mulut sih. Jadi nggak ada apa ya kalau terlalu manis tuh agak ada ini lendir-lendir enak gitu. Iya. Kalau bahasa Sunda itu apa? Enak. Namblok gitu apa? Bukan namblok ya. Pasti. Namblok. Oh, enang. Iya, enang. Gitu. Kalau ini standarnya biasa aja menurut gua. Tapi karena apa ya, mungkin gua udah terbiasa minum tam-tam karena gampang gitu ditemukannya di aplikasi GoFood gitu ya. Terus ini baru karena gue belum terlalu ngerasa, mungkin jadi nggak terlalu tenang juga sih. Ini sering banget jadi lumayan udah mulai bosan nih sama bos sebenarnya. Kalau secu gue jarang, kalau secu ya jarang, tapi ini tuh menurut gue lebih manis ketimbang si ini. Lebih manis dari ini? Iya. Padahal ini kan less sugar kata gue juga. Less sugar yang ini dong. Oh iya, ini yang manis ya. Iya, sugar yang ini. Seperti itu. Nah, ini semua gampang banget ditemuin di Sukabumi ya. Dan
kalau gue pasti rekomendasiin sih tamtam ya. Gue rekomendasiin tamtam ketimbang yang lain. Tapi yang lain juga kompetitornya cukup bagus juga sih. Jadi kalau yang suka yang manis yang pasti tamtam. Kalau yang lain sugar sih yang ke Indomaret. Pasti Indomaret benar. Dan gue mau nanya boleh? Boleh. Lo ngapain di luar negeri? Gini, kalau gue, karena gue kan penyuka IT. Oh iya, dan lo gak lihat konten kita kemarin, bikin konten durian, tidak ada penontonnya. Aku lu lihat, ada dong penontonnya. Aku lu yakin bakal mau nonton orang ngeliat kita nge-review begini ya? Ada dong. Gue sendiri, nyokap gue, bokap gue, adik gue, terus suami adik gue, terus temen gue paksain nonton. Lo ya pasti. Lo beritahit banyak-banyak gini, buang-buang duit membazir. Ini abis kita bikin konten dibuat kan? Lo ya, cuma lo semua. Lo ya, ini di Zimbabwe belum ada tahit begini di Zimbabwe. Orang Zimbabwe ketemu begini kaget. Ini ayat kenapa enak katanya? Ayat di sana kan kuning, keruh, dan tidak enak. Kalau mau sebanyak ini minuman, walaupun enak-enak ini, apapun minumannya tetap kayak buah telur terus banget. Gue lebih suka ini, apapun minumannya tetap kayak buah telur. Percuma lo gak ada yang endorse juga. Kayak buah telur lebih enak dari pada tahit. Gue doang gak? Udah, situ aja. Nah, buat lo terus aja di komentar, menurut lo lebih suka yang mana? Kalau orang sekolah mungkin pasti punya sarannya sendiri-sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalaupun kalian nonton ya, kalau nggak nonton nggak mungkin bisa komen tentang bahasa. Oke, gitu aja dari gue. Bye-bye. Right down, sit right, yeah. Give me stuff to cry to. Yeah, I like you too. You wanna add me, but my friend